itu turun. Saya sudah jelaskan tadi kepada pimpinannya dari pusat, dari maupun bapak, bahwa ada yang non teknis yang menyebabkan itu, ya kan? Tapi kalau kita melihat tadi diskusi kita, diskusi banyak informasi, banyak masukan, semua terbuka, baik kekurangan-kekurangan kita, tapi kan dibarengi dengan rencana-rencana yang strategis, yang menunjang untuk menjawab tantangan-tantangan, kejadian-kejadian kenapa sampai kita tergravitasi. Oleh karena itu, insya Allah kita sangat optimis, ya. Saya katakan tadi bahwa kami terbuka, Bapak Ibu sekalian, tim dari pusat, dan silahkan disampaikan kepada hal yang memang namanya kita berusaha pasti ada kekurangan, tapi insya Allah sudah Makassar, sudah kita kenal Makassar bisa dengan cepat kalau ada sesuatu cepat bisa bangkit, ya. Dan mudah-mudahan berdikat-berdikat sebagai pasien kita bisa kembali seperti yang lalu-lalu, minimal seperti yang lalu. Pak, salah satu yang menjadi perhatian itu terkait dengan penanganan anak jalanan. Katanya itu sangat besar kontribusinya kalau misalnya Makassar tidak sampai meraih kota layak anak. Oke. Jadi dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota, oleh seluruh SKPD, terutama ada dua ya, tiga lah. Satu Dinsos, ada Satpol di situ, ada pihak kecamatan. Karena sesungguhnya anak-anak jalanan tersebar di wilayah kecamatan. Yang tahu persis sebenarnya kecamatan. Makanya kita sampaikan kepada Dinsos agar jangan jalan sendiri, bersama kecamatan, karena kecamatan semua tersebar di wilayahnya itu kan, ada lurahnya, bahkan ada RT/RW-nya, kan begitu.